Guys, gue curiga deh. Kenapa guys? Ada orang yang menutupi kesalahannya komandan di masa lalu. Kelihatannya dia ingin menjatuhkan. Lo mulai lo. Pasang, pasang. Masuk! Duduk. Apa ini, Sur? Ini tersangkanya, Komandan. Tersangka apa? Tersangka apa? Bilang juga apa, kan? Sabar, Komandan. Saya bilang juga apa. Komandan terima banget. Kenapa Komandan sering mengirimkan uang kepada Anda? Let me explain, oke? Oke. Jadi sebetulnya, begini ceritanya. Aku melihat sepertinya tahanan bule ini suka padamu, Rosma. Siapa dia? Tahanan! Tahanan bule dari Denmark. Syugong! Anterin ke Bintaro ya, Mas? Saya bukan supir taksi, Pak. Saya kan anggota Bapak, masa lupa. Lampu kuning. Nih, berita panas. Lapor Pak News. Masa lalu komandan terkuak, komandan menangkap orang tidak bersalah. Parah. Trending guys, komandan parah. Harus dipecat. Mulai trending, ada apa dengan kepolisian lapor Pak? Kenal kita semuanya. Parah. Nah, nih, ntar dulu nih, masa lalu komandan terkuak. Komandan menangkap orang tidak bersalah. Ini komandan gak salah. Hah? Kita semua salah. Karena dari episode awal, yang kita tangkap orang gak bersalah kan? Kadang-kadang ada orang bersalah dong, Wen. Ya, oh iya, iya. Tapi kalau banget. Dia nangkep orang gak bersalah, terus kok bisa jadi komandan gitu? Padahal banyak banget ya kejadian kesini tuh orang-orang gak bersalah tuh. Salah tangkep. Tapi gak dimasalahin ya. Harusnya kalau misalnya dia ngelakuin hal kayak gini, dia gak mungkin bisa naik jabatan jadi komandan. Gak boleh gitu dong. Kalian tuh pada seuzon. Kita harus lihat dulu dong, selama ini kan komandan kerjanya apa? 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 Ya kan? Tapi ini kan berita komandan. Lapor komandan. Ya, ada apa? Situasi. Saya dengar dari sini sampai ke jauhan sana, berisiknya sampai sana. Iya. Kenapa ini? Ada apa? Komandan ini. Komandan. Berisik ya sampai sana. Ya. Ada apa? Ya. Hah? Bagaimana? Apa ini? Kenapa ada foto-foto saya begini? Ini lebih komandan. Baik komandan jujur tentang hal ini, komandan. Komandan jadi headline di mana-mana. What the? Apa? Ya, maksudnya kita yang harusnya bertanya, ada apa dengan masa lalu komandan? Ini ada di headline semuanya, bahkan di mading-mading sekolah pun terkait. Ada. Berita apa? Kan? Ini. Ada, pakai komandan, panas ini. Oh, berita panas. Dari tadi. Nih, masa lalu komandan. Apa tuh? Bau. Yang kuningnya bau. Bau, berita kuning. Beneran nih, leku mabe, lele kuning mata cabe. Ini ada yang menuduh komandan. Masa lalu komandan terkuak, komandan menangkap orang tidak bersalah. Komandan. Kalau memang ini benar, kenapa Anda bisa jadi komandan? Ini bohong semua. Tuh. Dari mana buktinya? Apa dari mana tiba-tiba? Emang kalian punya buktinya? Ini kan ya juga. Kalau sampai ini terjadi kan komandan nggak mungkin naik pangkat jadi komandan. Komandan, ini beritanya di TV juga ada, komandan. Coba dicek aja. Ini juga ada tuh. Sosial media juga. Tuh headline news berita hangat. Di Twitter juga trending topic. Komandan lapor Pak harus segera dipecat karena tidak becus menjalani kerja. Nah, coba berita. Hashtag percuma lapor Pak berada di puncak trending media sosial. Wah, isu komandan lapor, pernah menangkap warga yang tidak bersalah ditanggapi buruk gitu. Oleh masyarakat. Sebentar, ini saya mau langsung jawab. Jadi sebenarnya intinya adalah seorang komandan itu kan seharusnya mengayomi masyarakat. Betul nggak? Betul kan? Sabar dulu, karena sebenarnya kalau sudah harusnya mengayomi masyarakat, kenapa justru seorang komandan malah menjerumuskan atau justru menghukum warga yang tidak bersalah? Parah tuh! Tidak ada bagaimana. Karena saya sebagai warga biasa justru menuntut komandan untuk segera dipecat. Ingat ya, komandan harus dipecat. Jadi gak respect saya sama komandan. Kalau salah tangkap doang sih. Harusnya Anda gak pantas menyandang jabatan komandan. Kenapa? Harusnya? Iya. Harusnya maksudnya main band. Anda gak pantas jadi pemimpin. Coba diulang. Pemimpin itu masalah tindakan komandan. Coba diulang.
diulang ya? Diulang. Saya tidak mengenal ini. Nah, kan? Saya tidak mengenal wanita ini. Seumur hidup saya tidak pernah tahu siapa orang ini dan apa maksud dia. Jadi maksud komandan berita ini hoax? Hoax? Guys. Gak mungkin komandan. Ini headline media terpercaya. Ini adalah seorang yang berusaha ingin menyatukan nama baik saya. Gak mungkin ini hoax. Menjatuhkan nama baik saya. Kalau hoax itu headline-nya gak begini. Gimana? Headline-nya gini, pinjem duit bro, besok gue balikin. Nah itu hoax. Itu hoax. Saya minta, ini orang berarti yang menyebarkan berita hoax. Ini harus dipanggil dan harus ditanya. Apa maksud komandan sama dia? Saya tidak mengenalnya. Jangan bohong. Tapi katanya dia punya bukti yang konkret. Guys, ya. Gue curiga deh. Kenapa guys? Ada orang yang menutupi kesalahan komandan di masa lalu. Kelihatannya dia ingin menjatuhkan. Kalau nggak ya? Lagi minta pertolongan orang. Tinggalin. Biar ada dua kubu gitu. Oh iya, dua kubu. Maaf dan maaf dan. Oh. Pak Komandan, ini saya nemuin pamflet ini di pinggir jalan. Saya kecewa sama Pak Komandan. Tuh, ini lagi nyampe-nyampe udah main nuduh-nuduh kecewa, kecewa. Nih, kami dibungkam tuh, kami dibungkam. Maksudnya Pak Komandan kok begitu sih jadi komandan? Bukannya memberikan contoh yang baik. Kenapa Pak Komandan seperti ini? Oh my God, oh no way Komandan, oh no way. Hei, hey, kamu bilang kenapa Komandan seperti ini? Karena saya tidak seperti itu. Simple ya, tapi kenapa begini? Gue baru ingat sesuatu. Apa? Kayaknya gue curiga kenapa dia bisa jadi komandan gara-gara setiap lembaga sekarang itu banyak disusupi oleh pedagang. Hah? Makanya banyak jual beli jabatan. Wah! Jangan-jangan Anda beli jabatan komandan ini. Saya mendapatkan jabatan komandan ini. Ini dalam sini. Dalam sini. Dalam sini. Jabatan komandan. Enggak ada. Ya kan masa ya adalah anggapannya adalah. Saya itu perjuangan. Saya pendidikan. Saya menangkap beberapa kasus sehingga saya naik. Ini namanya Anda menuduh saya secara sehipak. Komandan pasti punya jabatan seperti ini ada kerja kerasnya lah, nggak mungkin dia. Ah, nggak mungkin itu mah tergoda jabatan doang. Weh, lu jangan sembarangan. Bisa jadi. Godaan laki-laki tuh harta tahta wanita, bro. Wow. Kalau gue beda ya. Lu apa? Gue harta tahta janda. Sebenernya sama aja, sama aja. Tapi kan spesifik. Lama-lama janda boleh juga ya? Janda semakin di depan. Janda semakin di depan. Udah, gini aja deh guys. Mendingan kita usut aja deh. Kita cari yang ngomong berita yang ada di tadi sih ngomong gitu. Panggil itu orang kemari. Tuntut aja deh, tuntut mending. Jangan tuntut-tuntut aja. Panggil dulu kita tanya. Orang masih muda dituntut. Tuntut. Biar semangat aja. Coba deh. Di distribusi aja juga dihalangin dulu deh ini, bahaya. Apa nih? Kamu ini kebalik itu. Iya kebalik. Duduk. Apa ini? Ini tersangkanya komandan. Tersangka apa? Tersangka apa? Bilang juga apa kan? Sabar komandan. Saya bilang juga apa? Tersangka apa? Dia penyebar buzzer, penyebar berita-berita hoax tentang komandan. Hah? Tentang komandan? Ya. Nih barang buktinya. Ada handphonenya udah jadi barang bukti, dia udah ketangkep. Hah? Gak bisa mengelak lagi kan lo? Bukan, bukan gitu. Ini ada bukti. Ini yang menyebarkan buzzer itu? Betul komandan. Berbadi. Hah? Hah? Iya. Kenapa nadinya dah? Kenapa nadinya? Duduk kamu. Oke, tenang aja. Minta keterangan aja. Kasih. Ini bukan cuma... Enggak. Wah, ditahan. Andika gak boleh gitu dong. Andika. Udah duduk. Gue ngeliat dia gini sendiri. Kenapa lu Andika? Saya tidak akan memberikan Andika untuk memberikan pertanyaan. Karena Andika sudah terpengaruh oleh berita-berita gak benar. Kamu aja tanya dia. Bukan terpengaruh, komandan. Kamu membela dia? Ya, iya. Dari awal mereka berdua nuduh komandan, saya sih setuju sama mereka. Maksudnya dia apa? Komandan ini kan sudah ada pencerahan, emang maksudnya lebih cepat lebih baik. Kamu aja tanya. Mereka ini emang jahat komandan. Emang? Ingat komandan 17 tahun yang, 17-an yang tahun lalu? Iya. Yang komandan lagi panjat pinang? Nah yang nebang mereka berdua. Nyata saya. Mana? Mana buktinya? Coba kita lihat, ini dia cerita. Gak ada. Lihat soalnya lagi. Jadi benar kamu ini buzzer?
buzzer nih, semuanya isinya adalah tentang beritanya komandan. Anda ini disinyalir dan udah ada buktinya juga bahwa Anda adalah dalang di balik head comment dan yang trending di sosial media. Apa sanggahan Anda? Anda orang lama di sini, masa nggak tahu dalangnya siapa? Siapa? Dalangnya Parto. Wah, beda acara. Beda. Parto bagian 2, Pak. Oh, Parto. Jadi siapa yang meng-hire Anda untuk mengerjakan ini? Pasti ada orang yang punya uang banyak meng-hire Anda untuk membuat citra komandan kami jadi buruk. Semakulah. Mengakulah, 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 mengakulah. Men, ayo nyanyi kurang suara 3 aja. Lu gak dengar tadi gua udah suara anjing, Bang. Apa imbalan Anda membuat? Sebenarnya kalau untuk menyebar isu-isu hoanya tuh... Hoax. X memang anak-anak sekarang X itu jadinya. Kata X itu katanya. Oh. Ya, kadang-kadang diangkat juga X Malang itu tadinya Kali Malang. Oh. X Bata? Kali Bata. Ya. Bata. Ya. X aja? Kali-kali aja. Iya. Yeah. Ya jadi tuh untuk mengangkat isu-isu yang digoreng. Hmm. Tapi ada juga Pak isu yang bisa nyanyi, Pak. Isu apa? 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 Isu Sulistyowati. Aduh. Ada juga isu yang botolnya kecil tapi vitamin C banyak. Apa tuh? Isu anti. Ya. Iya. Ada. Enggak dapat. Ada juga. Ada juga isu yang dari Malaysia. Apa isu Bella? Ada juga isu yang ujungnya suka digosok. Apa tuh? Isu motor. Busi. Ada isu yang enak banget di tempat soto. Apa? Isu babat. Isu. Mantep ya, udah komplit ya? Udah komplit. Makasih, Pak. Belum. Anda ini bernama Ardit. Iya, Pak. Ardit Erwanda, pekerjaan komika. Kenapa Anda melakukan sampingan membuat hoax seperti ini? Karena komika bahaya, Pak. Sekarang banyak teman-teman saya habis stand up masuk penjara, Pak. Wah. Kenapa? Kenapa itu? Kena somasi. Iya, Pak. Nah, Anda bagus, berarti nggak perlu stand up udah di penjara. Oh, ya. Iya. Udah ada di sini. Aduh, tapi harusnya aneh, kan penjara itu tempat buat orang-orang kriminal, bukan orang yang beda pendapat. Iya. Bagus. Ya mungkin itu kejadiannya bukan di negara ini, di negara kita. Iya, betul. Di negara baper. Wah, benar juga. Iya. Duh. Anda merasa pekerjaan komika sekarang jadi berbahaya? Iya, Pak. Jadi susah untuk menggali materi dari keresahan-keresahan. Pernah dapat ancaman? Apa? Pernah dapat ancaman dari materi Anda? Pulang nggak kalau nggak tidur di luar? Itu dari istri Anda. Itu istri Anda. Itu istri Anda. Tapi ancaman juga sih. Ancaman. Pernah Anda mendapatkan somasi atau dituntut atas materi Anda? Tidak sih, Pak. Karena saya sekarang kalau ada tawaran stand up, mending nggak usah. Kenapa? Apa? Serem, takut salah ngomong. Takut ada yang ngerekam gitu-gitu, Pak. Hmm. Oh, ya, jadi... takut diviralin. Iya. Dipotong-potong. Iya. Dikasih musik jedang-jedung. Iya. Tomew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 
Berarti emang berarti anda udah jarang stand up ya? Iya, udah jarang stand up. Udah jarang, Pak. Banyak mengalami pengalaman beruk berarti anda nih ya? Buruk! Buruk. Karena memang... Beda, ya. Yang lu praktek itu simpanse, bukan ya. Beruk. Beda. Ya maaf, ya kalau beruk, tahu. Nih, kalau beruk nih dia tahu. Nih, ya. Beruk. Tadi dia kan simpan. Saya spesialis kambing. Emang bisa kambing? Gak bisa! Udah jadi tongseng. Pak, ini kan saya mau dipenjara, Pak. Iya, tolonglah iya. Suara kambing sekali aja. Tolong, tolong, Sur. Di permintaan. Ini di luar konteks, Komandan. Tapi dia permintaan permohonan. Kan orang yang dipenjara. Iya. Itu permintaan yang harus dituruti. Iya, benar. Kecuali mau dihukum mati. Nah, dia minta ini. Ya, tapi ini kan permohonan. Tolong, Pak. Loh, kan ceritanya lagi Komandan kayak... Sur. Paralon ada kok. Kok. Paralon. Oke, sebagai ada properti juga di sini ada bukti-bukti. Anda ini katanya sering menyamakan diri Anda dengan orang-orang lain. Ini. Oh, ini. Iya, Pak. Nah, dengan artis Korea. Ada bulu Thailand.
Ini gak ada. Ini artis Thailand. Ayo bedanya apa aja yuk. Ah ini Anda, ketek Anda akarnya serabut. Iya. Bener. Jadi Anda monokotil. Iya. Ini tunggang. Iya. Ini Anda yang mirip-miripin sendiri atau Anda dapat mention dari orang lain, Bang lu mirip ini gitu? Kepengennya sih dia mention, cuman gak ada pak. Gak ada mention. Sendiri. Dicabut gak pernah? Gak pernah. Laser tahu. Gitu bisa. Itu tumbuhnya jadi kepan gitu. Brazil gitu. Enggak, laser. Laser kayak 10 kali baru tuh pertumbuhan bulunya tuh jadi gak terlalu. Tapi biayanya aman. Gini deh, ada paket apa? Lo kan jadi master. Nah ini. Ya, katanya banyak yang bilang mirip. Nah. Ini Ari Irham. Ini Ari Irham? Iya. Ini Ari Rebo. Ari-Ari. Anda senang dimirip-miripin dengan dia, tapi kenapa kalau sama yang satu ini Anda gak senang? Nah. Yang mulia. Kenapa ya. Anda gak suka dimiripin sama Aldi Taher? Padahal Anda ada kesamaan loh, Anda kan komika. Iya. Sama Aldi Taher tuh ada mirip-miripnya. Apa? Komika juga ya, penuh dengan punchline. Wow. Wah! Iya kan? Iya. Hidupnya Aldi itu punchline semua. Betul, 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 betul. Penuh dengan hashtag juga ya. Rekam posting, rekam posting. Anda pernah dibilang mirip sama Aldi Taher? Ada yang bilang. Sering. Tapi saya brok langsung. Sikap ya? Iya, sikap. Sikap. Oke, Anda ini selain komika, Anda juga punya prestasi yang lain, bisa taekwondo dan juga parkour. Pendapatan per hari di parkour berapa? Bukan parkir, Pak. Parkir. Parkour itu arti parkour enggak? Parkour itu bukan tempat parkir. Parkour itu tempat belanja barang-barang kebutuhan. Parkour! Kasih dia lompat-lompatan, weh. Jadi sebelum stand up dulu nekuninnya taekwondo sama parkour. Kalau bekas taekwondo ada nih bekasnya nih, bekas patah nih, Pak. Wah. Oh, serem. Iya. Taekwondo. Ya jadi tendangan kan? Iya, tendangan liukang gitu terusnya. Tapi gue kalau di sini apa? Kalau di sini. Iya, liukang. Di Bandung Kang Liu. Eh sopan ya. Iya, iya. Sopan. Iya. Main liu-liu aja Kang Liu lu. Mungkin lagi nanya. Iya. Liukang. Tapi dari sekian banyak profesi lu, dari konten kreator, pemain film, komika, mana yang paling lu suka? Komedi consultant juga ada. Komedi consultant nomor 2. Nomor 1 kayaknya konten kreator. Oh, akhirnya lebih ke situ. Karena maksudnya di rumah aja bisa main sama anak, terus kalau ada yang komen yang enggak bagus bisa blok gitu. Kalau stand up kan enggak lucu. Tuh. Susah. Bisa juga diblok kalau lagi stand up mah. Loh. Misalnya, ah gak lucu lu, blok. Ya. Itu bagus gitulah daripada jadi buzzer kan menghasilkan apa. Iya. Siapa yang meng-hire Anda nih? Jadi, saya gak tahu orangnya pak. Cuman saya dibayar aja gitu. Untuk satu tweet, 4 juta. Wah, wah. Wah mau dong. Tapi saya dong. Jangan gitu. Jadi Twitter gue belum ada nih. Eh, kalian kok malah memanfaatkan situasi. Gue 2,5 bisa. Apa? Siapa nih di antara kita yang ahli bisa mencari data-data orang yang meng-hire? Orang IT-nya Gilang. Gilang dia baru belajar IT. Yang bener loh. Iya. Gilang enggak bisa ngetek 10 jari dempet semua. Iya. Bentur-benturan gitu. Enggak, dia lagi belajar masalah IT. Dia kan enggak ngapa-ngapain juga di penjara. Coba dipanggil Gilangnya deh kalau begitu. Lang! Woi. Kan bisa ke sono. Mas Valentinus? Iya betul. Lengkap banget. Namanya Valentinus. Mas Valentinus. Ini kita ada tersangka buzzer hoax. Kira-kira bisa dicari gak siapa yang meng-hire? Bisa. Coba mungkin dari bukti chatnya kan. Kotak yang ada layarnya terus ada tombol tengahnya mana? Laptop, bertele-tele, iPad, iPad. Dikirim nomornya tadi udah ya? Saya udah bikin sistem di sini. Pak, saya kirim dulu. Oh, infrared. Saya punya teknologi kacamata ini yang bisa... Darwish, temukan. Darwish, temukan. Darwish, bukan Darwish. Salah banget, Dan. Ini diginin dulu, dipasin. Nah, ya. Jadi kan udah enak. Nah, baru. Balik. Balik, Dan. Wait. Nah, naikin mata lu, naikin. Ini naikin. Saya udah minta bantuan dari teman saya yang memiliki situs dari yang namanya Said. Said? Iya, website. Website! Website! Said! Said bajai bajuri.
Bus. Paralon ada kok. Kok? Paralon. Paralon. Yang ukuran berapa kok? Ukuran berapa? Yang 30 mili. 30 mili. Oh, ya kok. Triplek 3 mili, 4 lembar. Triplek yang dik. Ya. Buat itu. Triplek ada yang tebel doang kok. Yang aja yang 2 meter. 2 meter. Sorry, sorry, sorry. Mana barangnya, Pak? Ditagih. Ditagih. Ditemuin. Ada nunggu. Ada nungguin triplek ya padahal. Ya kan ditungguin kan. Ini udah. Ini sistem apa nih, Lang? Ini udah gue bikin buat nge-tracking. Wow. Keren. Data-data dari handphone orang ini. Keren. Nah. Beneran ada videonya. Udah ketahuan namanya adalah Disti. Kasih lihat tuh. Canggih, Gilang. Wih, keren. Oh. Keren. Di guys. Loh, yang tadi. Namanya Disti. Disti dan duh, ini tipe. Nah, dilihat dari data saya, nama panjangnya air minum distilasi. Bukan. Disterilisasi, Pak. Dan ini Disti ini termasuk cendol. Kok cendol? Cewek bondol. Wah. Oh. Itu kan yang tadi kita lihat di video. Bener. Video yang di interview. Yang tadi. Oh, bener kan saya bilang. Saya tidak mengenal orang itu, berarti dia yang membuat ini semua. Dia menyebarkan berita palsu dan pakai buzzer juga. Maaf ya komandan, saya sempat berburuk sangka. Alah. Suka banget gue alah gitu. Suka banget. Saya juga minta maaf komandan. Kenapa sih komandan kok ngambek? Kalau mau marah gampang, nanti dulu. Paralonnya mana saya? Pasang kosong. Masuk! Gimana, Dik? Guys, ini di kantornya komandan. Ada berita-berita lama. Terus kayaknya komandan sering ngumpulin artikel-artikel yang ngeberitain dia yang kurang oke gitu. Polisi melempar anak SMA dengan tas. Hah? Ini kan komandan kayak zaman dulu nih. Gua enggak pernah. Tuh lihat tuh. Merecet banget ya. Iya makanya. Dua penjudi berhasil kabur, siapa yang harus disalahkan? Oh, ini komandan zaman dulu ini. Anggap remeh demonstran, seorang polisi jadi korban pemukulan. Nah, berarti dia emang dari dulu kagak bener. Emang rebel. Sengaja kali berita ini ditutup. Biar ya ditutupnya pakai berita lain. Wah. Wow. Kan ini kita juga belum tahu, ini kan zaman dulu. Tapi jangan-jangan yang di koran tadi beneran dong, bukan hoax. Tapi kan kalau itu udah jelas, sudah ada yang keladinya, siapa yang nyebarin. Kan, tapi bercermin dari kasus-kasus ini ada kemungkinan. Iya. Komandan gak nyadar kali, saking banyaknya tuh kesalahannya. Kira-kira apa ya? Parah sih, Andre. Nih. Ini kan kalau nggak salah nih anak SMA-nya si Dika ya. Iya. Ini kan ada, gue kan nonton flashback itu. Oh iya juga. Nah ini bisa jadi nih mesti ditanyain sama komandan. Lagian kenapa juga dia ngumpulin yang kayak gini-ginian? Ini kan masa lalu yang kelam. Tapi bisa jadi untuk dia belajar dari kesalahan, ya kan? Terus orangnya mana sekarang? Ada, dia lagi keluar kantor. Tadi gue beresin ruangannya komandan. Balikin. Ini. Balikin, Ti. Yaudah. Ini dengan Mbak Disti senang di sana senang. Disti senang. Gak usah terus. Silahkan duduk. Ini yang tadi kita lihat di TV kan? Hah? Yang tadi kita lihat di TV. Betul. Mbak ini kan? Ada apa ya? Jadi gini, Bu. Kami sudah menangkap buzzer. Orang yang menyebarkan berita hoax. Tangan lu gak mesti gini juga. Dan dia katanya disuruh oleh Bu Disti dan juga ibu-ibu yang megang rebana di belakang Anda. Ngapain sih lu? Back sound. Apakah benar ibu adalah orang yang menyuruh buzzer tersebut untuk memberitakan hal-hal hoax? Seharusnya hal ini ditanyakan langsung Komandan Anda, mana komandan Anda? Oh ya, komandan saya sebentar lagi akan datang. Ada, cuma kita harus meminta keterangan dulu karena menurut ahli IT kita, message yang didapatkan oleh si buzzer itu ada di nomor Anda. Saya sudah terbiasa dengan segala sesuatu yang dilebih-lebihkan.
disampaikan dengan kebohongan sehingga saya tidak terima kalau begini adanya. Jadi coba Anda enggak terima. Tadi kan ada nomor teleponnya ada. Ya. Itu kan. Saya akan coba telepon ya. Coba telepon aja. Dipencet dulu ijo-ijo. Ya, ya maaf. Ya kan gua enggak tahu. Yang itu. Tok. Kalah lagi gua. Ijo-ijo ya. Wen, bagi pomet dong. Halo? Halo. Pengen sendiri. Guyon saja. Nah, tuh. Tuh. Muncul dari tas Anda. Bunyi siapa? Ayo. Bunyi apa, ayo? Ayo. Angkat. Apa, ayo? Angkat. Hmm? Eh, suruh diangkat. Buka. Angkat. Aku kangen. Yeah! Anda itu polisi, paling nggak beli pulsa lah. Iya. Tapi emang kalau pakai kartu im bisa. Bisa ya? Iya. Mendingan pakai kartu gua sejam 1000, kalau nggak sejam jadi 3000. Iya. Benar. Ya, tuh. Nah, terbukti ya. Boleh minta itu sebagai barang bukti karena ini. Sebentar. Nomornya fix. Saya tahu. Saya tadi belum bilang kan, saya benar atau tidak untuk menyebarkan berita-berita yang bohong itu tadi. Tapi saya minta. Anda semua panggil komandan Anda. Jadi Anda merasa tetap tidak bersalah? Tidak. Oh, oh ya udah. Gampang. Jangan semudah itu. Kita BAP dulu. Anda minta hanya karena bukti nomor handphone, kemudian Anda menuduh saya. Nomor ini terkoneksi dengan buzzer yang kita sudah tangkap sebelumnya. Banyak orang yang sudah mengenal nomor handphone saya. Komandan, saya cuma minta satu. On the way ke sini. Lama sekali komandan ya. Anda ya. Komandan, saya sedang bertugas, ada tugas penting dari pusat. Jadi yang pasti kita harus saya dulu. Tahu, pasti komandan Anda sedang mencari orang-orang yang sebenarnya tidak bersalah yang kemudian akan dituduh oleh komandan yang kemudian akan dijerumuskan ke penjara. Tidak seperti itu. Si ibu teh. Bisa-bisanya nuduh-nuduh komandan kita, hello. Oh, ada komandan kita mah bagus. Makanya. Tiga titik keluarga baik-baik. Iya. Mas bener gak percayaan banget dari tadi. Gak mungkin, karena sudah terbukti. Saya punya bukti yang sangat kuat. Duduk, ibu teh duduk. Ini sudah cukup. Kenapa dia selalu bawa refleksi emosi. Gini ya? Kenapa refleksi selalu gini? Iya, kenapa gitu ya? Dulunya dancernya Agnes. Kita udah kita punya keterangan ya, fakta-fakta soal Anda, Ibu Disti. Silakan. Oke, okay. Apakah benar nama panjang Anda Tinky Winky Disti Lalap? Disti. Sebelum bertemu dengan komandan, kita harus tanyakan dulu beberapa hal. Kami di Aradisti, data kami menyebutkan konsistensi Anda memuji komandan. Apakah sama dengan konsistensi Anda memiliki rambut pendek? Dan... Bicara mengenai konsistensi, saya selalu konsisten terhadap sesuatu, termasuk kesalahan dari komandan. Rambut bodoh. Yang kita tanyakan konsisten. Masalah rambut, bukan masalah komandan. Cepat jawab, karena saya nggak punya rambut! Oh, jangan personal dong. Topik rambut memang agak membuat personal. Lu udah tadi minta minyak rambut ke gua, sekarang lu bahas rambut. Eh, semir rambut ada. Gua udah pernah nyoba pakai semir rambut, kincrong kepala gua. Mana yang hitam lagi? 12 tahun berarti? 12 tahun. Ya, 12 tahun. Sebenarnya karena saya bisa gunting rambut sendiri, jadi gak perlu ke salon. Oh iya? Serius? Iya bisa, jadi ini semua gunting rambut sendiri. Jadi kalau kepanjangan sedikit, udah mulai ada yang ganggu, saya tinggal rapihkan. Mungkin itu alasan yang akhirnya, pakai alat cukur juga? Alat cukur aja. Alat cukur dan gunting. Bisa rata di bagian belakang kan nggak kelihatan? Kalau udah terlalu panjang, biasanya agak petal-petal dikit sih di belakang. Oh, loh Anda. Tapi nggak kelihatan. Sama bisa. Silahkan ibu duduk di sini, saya bantu ya. Jadi mau diapakan ini? Ini mah, teman saya rambutnya bercabang. Ada yang cabang mampang, tebet sama banyak sekali cabangnya. Hesti udah ya? Ayo Andika kata mau nyukur, yuk. Bayi, ini untuk anak kecil. Iya. Bisa kok, Pak. Bisa. 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 Bisa
Oh, di motor atau di mobil-mobilan? Dicukurnya di mobil-mobilan. Oke, Anda ini ternyata atlet renang. Hah? Betul. Dulunya. Dulunya atlet renang. Dulunya, iya. Bahkan pernah menyeberangi Selat Madura. Betul. Apakah Anda pernah coba berenang di Selat Solo? Wah, enak makanan. Pak. Oh, makanan. Itu enggak perlu diseberangi itu, Pak. Enak lagi? Iya, benar. Anda dalam rangka apa waktu itu? Nang renang di Madura. Nang renang itu dari Madura balik lagi Surabaya ya. Nyampe. Nah, nyampe. Apakah ditemukan ke anak-anak Anda? Sehari, sehari saya habis itu gak bisa ngomong sih. Karena? Karena kena limbah minyak, banyak yang saya minum. Wah, oh, ya. Oh iya betul. Jaraknya tuh lumayan loh minyaknya ternyata, baru ketemu air. Oh iya? Ya, jadi sampai segitunya ya. Itu minyak perlombaan itu, atau memecahkan rekor kalau pribadi aja? Kalau itu sebenarnya rekor untuk klub kita sendiri. Jadi karena anak-anak kecil harus latihan mental, supaya lebih kuat mentalnya. Waktu itu pertandingannya sih pertandingan... tahunan ya, ulang tahun Angkatan Laut tuh memang selalu mengadakan pertandingan antar itu. Antar selat. Itu pas renang bukan di situ antar kan? Selat ketemu anak kecil yang suka minta-minta koin gak? Iya, iya. Kenapa akhirnya gak diterusin ini jadi atlet? Udah selesai, akhirnya pengen sekolah aja biar pinter. Akhirnya malah jadi seorang Miss Indonesia. Ah betul sekali, Bu. Betul sekali. Tahun? 2007. Oke. Harus gini dong duduknya ya. Iya. Apakah Anda masih takut dengan hewan untung-untung? Laba-laba. Iya. Oh ya ampun ya. Laba-laba. Iya, iya. Kalau mainannya nggak takut kan? Ih. Geli. Geli. Ini kan palsu. Makanya bukan laba-laba namanya. Abal-abal. Iya. Palsu. Ini diem soalnya. Coba kalau minta-minta. Bala-bala. Iya. Bala-bala Ini diem soalnya. Yeah. Coba kalau naik turun. Apa? Laba rugi. Iya. Neraca dong. Neraca dong. Bu, ayo Bu. Apa Bu? Apa Bu? Namanya laba-laba. Yeah. Karena lagi gak ada proyek. Kalau ada proyek, lobby-lobby. Iya. Yeah. Ini namanya laba-laba. Soalnya dia sendiri. Coba ramean. Lomba-lomba. Iya. Banyak. Banyak lombanya ya. Gini ya. Jangan lempar ke sini. Iya, iya. Ada traumatik sama... Enggak sih, enggak tahu kalau dicari ya. Tapi... pasti ada penyebabnya. Mungkin ya. Tapi pernah sampai bikin macet di area Pancoran gitu. Gara-gara ada laba-laba. Turun dari atas... Apa tuh biasanya yang tempat di mobil itu ya? Dia turun dari situ. Ke tempat setir kita. Jadi kita gak bisa ngapa-ngapain. Dia cuma diem di sana. Dia lihat ke arah kita. Jadi kita juga diem. Pandang-pandangan. Dan akhirnya semua orang klakson. Karena saya diem aja. Gak bisa ngapa-ngapain. Karena kalian lagi pandang-pandangan. Iya. Iya. Terus laba-laba gini. Iya. Iya. Jadi siapa duluan yang gerak antara dia atau saya duluan yang gerak? Tapi kan Anda enggak tahu apa yang terjadi sama laba-laba itu kan? Kenapa? Waktu nyetir. Ya. Laba-labanya turun. Turun. Dia terdiam. Yang belakang klakson. Sama laba-laba juga yang di atas klakson. Woi, buruan, woi. Mau turun. Mau turun juga. Kok gak turun-turun nih? Bikin macet. Nah, ini komandan saya. Komandan, orangnya sudah tertangkap? Sudah kita kumpulkan juga. Lewatan! Tuh situ. Sudah ada beberapa fakta juga. Anda rupanya. Silakan komandan. Yang telah membuat berita bohong. Mau dibawa kemana? Silakan, silakan komandan. Kalian nih, kalian, bawa sekalian, kalian semuanya. Itu gimana? Biar ngobrolnya lebih enak, seperti tidak ada batasan. Ini dari tadi orang ini selalu menuduh komandan. Mencari dan komandan. Bilang ada hal yang berhubungan dengan masa lalu komandan. Sueni, mejanya pasang. Hah? Mejanya pasang. Gak usah. Pasang. Masuk! Wah, dapet tiket. Yan, gantian, woi, gantian, woi. Oh, main om. Oh, iya. Tadi udah beli tiket. Yuhuu.
Fendi. Fendi. Udah sih lo. Ayo. Main yang basket aja. Yuk. Silakan komandan ditanya-tanya. Masih main nih. Udah. Dewasa banget, dewasa. Lu lagi serius-serius. Wah. Komandan terima banyak. Kenapa komandan sering mengirimkan uang kepada Anda? Let me explain, oke? Oke. Jadi sebetulnya begini ceritanya. Aku melihat sepertinya tahanan bule ini suka padamu, Rosmah. Siapa dia? Tahanan. Tahanan bule dari Denmark. Cublong. Anterin ke Bintaro ya, Mas. Saya bukan supir taksi, Pak. Maaf. Enggak supir taksi. Saya kan anggota Bapak, masa lupa. Apa maksud Anda melakukan ini semua menjatuhkan nama baik saya? Anda merasa saya menjatuhkan nama baik Anda? Jelas. The name is the down. Kita laki-laki merasa jatuh. Pakai diterjemahin. Di Surya, mah. The man is the down. Pertanyaan saya, kenapa polisi seperti Anda justru bisa menjadi seorang komandan saat ini? Saya sendiri tidak tahu kenapa saya jadi komandan. Tapi Anda perlu ingat bahwa kejadian beberapa tahun yang lalu jelas itu adalah kesalahan daripada ibu Anda sendiri. Kok? Berarti Anda sadar? Saya sadar. Ini siapa komandan? Berarti Anda sadar selama ini ya? Sebetulnya ini adalah... Siapa komandan? Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Siapa? Anda tahu kan Anda menyimpan rahasia. Siapa sebenarnya dia? Kapan saya komandan? Apa yang Anda lakukan selama ini saya tidak butuh, saya kembalikan semuanya. Saya tahu itu adalah bentuk kesalahan yang Anda lakukan, sehingga setiap kali Anda mengirimkan uang pada saya. Kebetulan saya lagi nyicil motor nih. Nah gitu. Nah gitu. Kurian harusnya ya udah ikhlas aja gitu loh. Orang gak ada harga diri. Saksi ya. Ya. Anda semua bisa lihat bahwa uang ini komandan terima banyak. Kenapa komandan sering mengirimkan uang kepada Anda? Let me explain, oke? Oke. Risti, yang pertama adalah memang ibu Anda memang salah. Yang kedua, Anda salah paham. Jadi sebetulnya begini ceritanya. Mana ini si Andre? Hah? Kita sudah menunggu lama di sini, tapi dia tidak muncul-muncul, Saryu. Mungkin menghadapi kendala, Komandan. Kamu jangan membela teman kamu ya. Mana itu Andre? Saya udah lama ini, mana kijang ini tadi? Tadinya bulat jadi kotak ini. Hah? Ayo. Mana Andre? Sama sekali dia. Ini perintah. Ayo, silakan. Dari mana saja kamu? Ini, saya harus memproses dulu semua, Dan. Tapi izin, Dan. Kita sebetulnya tidak punya bukti kuat untuk menahan tersangka. Jangan terlalu banyak bicara kamu, Andre. Ini kasus mau kadaluarsa. Hah? Kamu mau kadaluarsa apa mau kidaluarsa? Ini dong kalau kidal. Kadaluarsa. Ya makanya. Tapi ini kasihan, dia seorang ibu. Alah, sudah. Yang penting tangkap dulu, bukti nanti bisa menyusul. Kamu sabar ya, Nak ya. Ibu. Kamu sekolah yang pintar. Tolong dong, Pak. Kamu siapa? Ini pacar saya. Anak saya. Pacar aja kamu. Sudah, kami akan membawa ibumu untuk mendapatkan bukti yang lebih jelas lagi. Tapi Komandan, ibu saya nggak bersalah, Pak. Komandan, ya. Ada kamera. Beda. Adek, mohon maaf, ibunya kita pinjam dulu ya sebentar kok. Kita hanya untuk tanya-tanya saja. Kamu belajar yang pintar ya. Kamu belajar yang pintar ya, supaya nanti naik kelas. Ibu janji semua akan baik-baik aja. Ayo, kamu Pak, kamu kembali ke PAUD. Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Saya ke bawah suasana, nggak bisa. Saya sebagai komandan di sini tidak mau peduli dengan kondisi Anda. Oh, sorry. Tolongin ibu saya. Bang, ke Cirende, anterin bisa ya? Depan deh ada polisi. Oh, iya, udah. Sorry, saya harus bawa ibu Anda. Ibu Anda sepertinya terbukti bersalah. Bawa. Risti, sekolah yang pintar ya. Saya harus, gak boleh ditangkap. Ini gimana cara maksudnya?
Saya juga bingung. Arul! Jangan kayak angkot kamu. Maaf, Pak. Ayo! Ayo, jalan! Bisa... saya komandan kamu ini. Ya, saya komandan kamu. Masa saya jalan kaki? Hei, Andre! Karyu! Mister, wake up. Why? Nggak tahanan mukanya bule tapi dari Kamboja ini. Mister. Yes. Want to eat something? Yeah. Makan-makan. Cadong, cadong. Cadong apa? Cadong rice. Oh, cadong nasi. Yeah. Oh, sangu. Yes, yes. Grand Maher, rambut nenek. You want? No. I don't want. Sir, yeah? Bring me back to my country. Oh, cannot dangdut itu music of my country. cannot. Kamu masih bersalah dan kamu harus tetap di sini. Masih lama. Hah? I love Indonesia. Oh ya? Ya. You love Indonesia? Ya. Mau beli kaos I love Kuta gak? Hei jual. Ya. Jual, yes. Mister kok gak ada yang nengokin Mister dari ininya Mister dari negaranya? Mister gak punya istri? No, I don't have. You don't have? Kasian Mister. Awalnya gue gak ketau pas ngeliat muka gue di TV, serem banget. Memang iya. Rosma, dari mana saja engkau? Rosma? Diriku? Iya. Habis membersihkan toilet. Hei, kamu kan di sini polisi. Gue jadi apa di sini? Itu jadi polisi. Santai aja, namanya juga lawakan. Aku melihat sepertinya tahanan bule ini suka padamu, Rosma. Siapa dia? Tahanan? Tahanan bule dari Denmark. Ini bagaimana ini Surya? Kita harus menyelidiki orang. Saryu, nama saya Saryu. Saryu. Ya. Saryu. Ya. Kita harus menginterogasi laki-laki bule ini. What? She is double. Hmm. She is double. Ganda. Oh yes, ganda. Ganda. Yes. Jangan. Si double. Oh, ya, yeah, ganda. Dia kayaknya pasang alarm janda ya, selalu tahu. Ada radarnya. Ada radarnya dia. Yes, Mister, you have to stay here for at least 2 years. 2 year. Ya, yeah. Karena hukuman Anda berat. Kemarin dia ngelepak pala wasit. Gua tahu. Mario, gimana? Sudah ketemu barang buktinya? Perasaan tadi suaranya gak gini. Tadi saya lagi radang. Oh. Enter win. Masuk angin. Ya. Mana barang buktinya? Barang bukti sudah ada, lagi diamankan, Komandan. Ini. Tapi yang... Ini, Pak Komandan. Yang... Ada minyak gak? Ada yang mau diurut? Kok urut? Tono. Komandan Tono, untuk bukti-bukti kami belum begitu kuat. Belum ada, Pak Komandan. Jadi kita masih menunggu. Kami sarankan, apa dipakai lagi? Biar ada ketegangan. Dia pikir pas dipakai orangnya satu, pas dilepas orangnya dua. Barang buktinya mana? Ada atau tidak? Belum ada, Rosma. Jadi gimana kalau nggak ada bukti? Ya. Kita tidak bisa menangkap orang ini. Kerja lu diem banget. Kerja lu diem banget lu. Sudah, Mama. Aku tidak mungkin bisa biar ini terjadi pada keluarga kita, Papa. Daddy, Mommy, help me. No, I'm not your parents. Bukan bapak lu, Daddy. Daddy banget. Jauh banget. Jauh. Masa anaknya begini, orang tuanya begini? Gak mungkin. Ibu Siska. Saya neng. Mohon maaf. Rambutnya sama ya? Kenapa? Tidak.
Kamu seperti jodohku di masa depan. Tidak mungkin. Tidak mungkin ibu kong. Ibu kong. Perkenalkan, kami berdua adalah Pak Broto dan Bu Broto. Ya. Salaman. Salaman. Pak Broto dan Bu Broto, salaman. Ada masalah apa ini? Kami kehilangan anak kami. Sesuatu yang tidak bisa. Sudah. Saya percaya. Begitu sakit rasanya, Komandan. Lebih nyaman memang ya Pak Komandan dengan seperti ini. Terus Pak Komandan. Saya jadiin supir aja. Saya mohon maaf. Saya mohon maaf. Saya hanya sebagai komandan di sini berusaha menenangkan istri Anda. Tapi Bapak tidak perlu menyentuh-nyentuh dia dong. Saya tidak menyentuh, dia menghampiri saya. Suara. Bapak, ya, ya. Kasih lihat kepada Bapak polisi ini foto-foto. Kami berdua sudah menyiapkan foto dari anak kami ukuran 3x4. Mana Pak? 12 berarti. Kok cuma satu? Ya satu aja. Katanya 3x4. Oh enggak, ini ukurannya. Eh itu gabungan. Ibu dan Bapak. Tapi kalau kita kalian anak kita begini bang. Rambutnya rambut Anda, mukanya muka istri Anda. Iya. Kasihan anak Anda ya. Kok bisa begitu sih? Saya akan dalami kasus ini, silakan Mbak Broto dan Ibu Broto ikut saya. Ayo Bapak Ibu, kita temani. Ayo. Terima kasih. Terima kasih. Wujud. Mari dong. Syugong! Anterin ke Bintaro ya, Mas? Saya bukan supir taksi, Pak. Maaf. Ikan atas supir taksi. Saya kan anggota Bapak, masa lupa. Saya lupa. Lapor, Komandan. Siap. Ini saya sudah mendapatkan barang buktinya. Siap, bro! Jadi, barang bukti kasus ibu dia ini? Iya. Jadi ini uangnya, ternyata saya cocokkan dengan nomor serinya, ada. Syugrok! Berarti ini terbukti bersalah ya ibu dia. Jelas nomor serinya ada di sini. Ya, nomor seri. Nah ini yang menang. Pak. Ini serius ini. Berarti ibu terbukti bersalah. Terbukti bersalah. Sudah. Akui perbuatan ibu. Masih banyak kasus yang harus saya selesaikan, apalagi kasusnya si lupus ini. Bagaimana nasib anak saya? Ya semua ada resikonya, Ibu. Ibu harus menjalankan kurungan yang telah ditetapkan. Saya mau mengakui kesalahan saya. Boleh saya sitip jadinya kan? Pengen di penjara di situ ya? Tapi mohon maaf, Ibu nggak di penjaranya nggak di situ, Bu. Ada di ruangan khusus wanita. Tahanannya berbeda, Bu, ruangannya. Baik, tapi kalau kayak gitu. Saya minta satu, tolong jaga anak saya. Saya akan usahakan, Bu. Yang jaga saya siapa, Bu? Syugru! Kayak gitu ceritanya. Dan sering-sering flashback gitu ya, kemarin pinggang belakang saya sakit. Jadi Anda sudah melihat semuanya kejadian seperti iya. Itu. Saya perlu akui kalau saya juga salah. Jadi saya meminta maaf, Komandan. Manusia. Saya minta balik ya uangnya lumayan. Bu, saya lagi interior mobil kulit. Nanti kita bagi ya. 70 jadi, ya, 70-30 ya. Badisti sudah menyadari, sudah mengakui kesalahannya. Iya, Komandan juga sudah membukakan hati pikiran saya. Iya. Saya minta maaf, Komandan. Sama-sama. Memang manusia itu tempatnya salah. WC tempatnya buang air. Jadi kita sama manusia itu harus saling memaafkan. Betul. Sebuah analogi yang betul tapi tidak pas penempatannya. Komandan, dia pengen flashback. Jadi saya bisa bebas saat ini ya. Saya sudah minta maaf dengan Komandan. Sebelum Anda minta maaf, saya sudah memaafkan Anda. Oh. Yang sudah berlalu, biarkan berlalu. Oh. Yang belum berlalu, ngapain kita tunggu?
Nggak ngomong. Mari kita rayakan ini semua. Kebetulan di kelurahan sedang ada tumpeng, lontong sayur.